Oke, assalamualaikum, salam sejahtera. Ketemu lagi gameplay di Taufik Sports Channel. Hari ini kita teruskan dengan lain sikit. Kita akan tengok gameplay, tapi saya akan buat map overview kali ni. Sebab semalam ada main random dengan member. Dia cakap ada tempat lagi dia orang belum turun. So, that mean player-player ni tak semestinya dia tahu semua tempat di dalam map. So hari ni saya akan buat map overview, tapi menggunakan helikopter sebab itulah yang paling cepat sekali overview daripada udara keseluruhan map di Battle Royale. So, oi, awal kau nembak. Tak apa, kita abaikan dia. Kejap lagi kita cari dia balik. Kita teruskan overview kita di, kita turun di downtown ambil helikopter dan ada pulau di tepi tu lah. Pulau tu biasalah ada rumah sebiji, kadang ada juga last circle kat situ. Jenuh. Kita pergi ke checkpoint pertama dia tu di radar base. Di radar base ni nama pun radar, tempat banyak radar. Tapi memandangkan helikopter kita pun dah 70%, kita tukar helikopter baru dulu sebab kita takut nanti kena roket meletup tak selesai kita punya objektif. So di radar base ada helikopter. Selepas radar base, kita suruh menyusul di tepi laut ni. Kita juga jumpa harbour. Harbour ni ada kapal pelabuhan lah, pelabuhan. Sini pun kurang favourite lah sini. Radar base pun kurang favourite, sini pun kurang favourite lah. Tapi ok lah, ada heli. Kadang-kadang ni pun kawasan hotspot juga. Kita terus lagi ke Frigate Wetland di kawasan Berpaya. Kawasan Berpaya ni boleh katakan dia penghujung lah sebelum sampai ke kawasan pergunungan di Gunung Everest. Account tu tahu lah, dia kot Everest tu. Ok, ni kawasan Berpaya. Jadi rumah-rumah dalam kawasan air sikit, berair sikit, ada sikit lah perubahan lah dia punya apa, suasana berperang ni. Ini main terdarat lah, hutan. Kawasan ni kawasan berais. Kat atas ni ada satu kolam kecil. Kalau boleh jangan turun situ lah, sejuk lah. Air sejuk situ lah, dekat dengan bukit tu, salji tu. Lepas tu terus ke next, the outpost. Outpost pun antara yang terbaru update, yang terbaru season 9 lah. Outpost ni kawasan perkampungan kecil je lah. Dia ada boat-boat di tepi sungai, perkampungan tepi sungai lah outpost. Ni macam tempat persinggahan lah smuggler-smuggler, penyuduk senjata. Terus kita pergi ke ski town. Ski town ni dia buat konsep macam tempat untuk main ski. Dia ada stage-stage dia, naik ke atas lagi, naik atas bukit, boleh naik lagi atas bukit lagi. Dan mungkin future kan ada sambungan lagi sebab tengok ada jalan situ sambung, tapi dah luar daripada zone kan. So future tu atas bukit tinggi, kawasan sejuk. So selepas ke ski, kita akan melalui kawasan dormitory. Dormitory ni memang favourite, tempat favourite. Memang load weapon kat sini, memang ada bangunan 4 biji sini yang main. Bangunan besar eh, memang weapon aim, helikopter pun ada. Terusnya kita pergi ke heat. Heat pun tempat favourite juga, sebab tu nama dia pun heat. Walaupun tempat sejuk, ada helikopter. Kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada lah. Kadang-kadang kat atas ni ada helikopter, tu nampak tu. Ada helipad tu. Biasalah, tak besar, tak kecil. Terus pergi ke Overgrown, favourite. Sebelum ni kalau tempat salji ni, sinilah Overgrown. Overgrown ni dulu tak ada salji, sampailah ada salji sekarang ni. Dan dia kekal bersalji. Overgrown ni standard lah, dah familiar lah. Dulu dia paling hujung sekali, sekarang dia dah duduk di tengah. Ada helikopter juga situ, Overgrown. Seterusnya baru masuk ke kawasan Sakura. Sakura standard lah, kalau kita lalu sini kita akan nampak banyak pokok sakura. Ada helikopter kat atas tu, pun tempat favourite juga. Dan dekat dengan sakura ni adalah Kill House. Kill House pun favourite ni, tempat panas ni. Ada helikopter juga Kill House. Kita terus lagi, terus di okay, seterusnya selepas Kill House kita akan melalui kawasan diner. Diner ni
pun tempat favorite juga sebab dia duduk tengah-tengah. Jadi ada bukit-bukit, ada rumah-rumah. Okey jugalah untuk loot ataupun untuk looting kawasan ni. Kita terus pergi ke tempat favorite. Oh dulu ni tempat paling panas sekali, helikopter paling banyak dulu di sini lah, 3 biji helikopter. Sekarang ni helikopter dah kurang lah. Bajet tak ada. Countdown tempat favorite. Paling banyak helikopter pernah ada sini, 4 biji. Terus kita pergi ke hujung lagi di practice range. Practice range pun menarik ke. Cuma orang jangan pergi sebab dia hujung lah, orang malas nak berjalan. Tapi biasa situ pun ada satu atau dua helikopter lah. Ini dia practice range. Agak menarik juga tempat ni. Kawasan ni juga banyak apa, kipah-kipah tu. Sedap duduk atas tu sniper tu. Terus melalui tepi pergunungan, kita akan masuk ke kawasan crash. Crash, tempat kawasan terhempas daripada dulu, terhempas tak padam-padam pergi asap dia tu. Okay, di crash ni ya, dia bersama dengan gunung yang paling favorite sekali, paling tinggi di center ni. Dulu center gunung sebelah kanan ni merupakan tempat istana kayangan ataupun kerajaan langit Ayah Pin. Dah ubah. Ini pun baru juga, tempat kecil ya, persinggahan lah, tempat persinggahan, campsite. Okey lah campsite ni, persinggahan. Sesak-sesak nak loot boleh lah, orang kurang lah situ. Terus ke bawah melalui kawasan estate. Okey, estate ni pun biasa ada satu heli dekat dengan estate ni. Biasa je lah estate tu, rumah banyak lah. Circus. Circus pun tak berapa menarik lah sekarang. Tak ada event lah. Tak ada event menarik juga. Circus bawah ni pun ada rumah sikit, boleh loot. Terus berang laut, kita pergi ke, kita dah luar pada zone ni. Ubat pun tak ada ni, kita cakap berhenti cari ubat dulu. Ada nasib baik, ada ubat. Ubat pun tak ada, weapon tak ada, arak cangkui tu je. Macam mana nak perang ni? Tetap cucuk ubat dulu. Oh, jalan sempat-sempat ni. Kita di Newtown. Okey, Newtown pun ada heli juga. Tempat agak menarik juga Newtown ni, dan bersebelahan dia dengan pier ataupun seaside ni, pier. Pier kita seberang. Tempat-tempat yang biasa ni, yang common ni, yang sebelum-sebelum ni dah biasa, kuranglah kita overview kan dia. Ni biasalah dock, standard lah dock punya tempat, pun antara tempat yang hotspot lah, yang paling risiko tinggi lah kalau turun sekarang ni. Terus lagi kita naik ke bukit, kita akan lalu kawasan farm. Farm biasa sekarang ni boss, garis merah tu boss lah. Boss yang ada sekarang ni boss butcher lah. Biasa farm ada satu terowong situ, ada kinci angin situ. Kita kena medik dulu ni. Merah ni heli ok lagi 93%. Kita boleh teruskan lagi. Ada lagi ni. Ini pun dah berapa minit lah ni, tak habis lagi. Ini pusing dengan heli. Itu pun kita tak banyak sangat lah. Kita review, kita nak pergi nampakkan kita lalu lah kawasan tu kan. Sebelah kanan ni stand off. Okay, kita kena seberang juga, kena pergi juga ni, nak settlekan juga ni kawasan ni. Tadi tempat kita landing ambil heli tadi, downtown. Okay, downtown ni ada ada rumah api ni. Rumah api ni sambung terus ke dock, ada tali tu lah. Siapa yang tak pernah guna tu, gunalah. Lagi belajar lah sikit. Itu shortcut downtown ke dock. Dan sama juga pulau, ada pulau yang dekat pier ni. Biasalah pulau ni menjadi kubu untuk kaki-kaki camper. Sesuai lah duduk pulau tu. Terus kita sambung daripada downtown tadi. Downtown ni baru, tempat baru downtown. Bawah tu ada stage, kita boleh dengar lagu semua tu. Semua
ada helikopter sini, ada masalah. Terus daripada downtown kita pergi ke Black Market. Black Market ni pun satu tempat hotspot, Black Market. Sebab looting macam-macam ada situ. Kita tengoklah apa yang ada, kita ambil lah sikit weapon ni. Sebab map dah nak habis, lepas ni mesti kena perang. So kita ambil sikit weapon apa yang ada, buat bekalan. Medic dulu satu. Nak habis dah ni untuk review ni. Tertinggal Black Market. Terowong kita tak masuk lah. Terowong tu agak familiar lah. Ada dua terowong dekat ni, dekat farm dengan apa ni, dekat launch base lah. Pipeline, pipeline kita miss lah tadi. Tapi pipeline ni favourite lah. Ada dua pipe atas tu. Ni sanitarium. Sanitarium ni macam hospital lah. Tempat macam hospital. Pun hotspot juga ni. Ada helikopter. Tempat yang kata apa, banyak looting lah kat situ. Pun sekarang ni tengah ada beruang tu punya tas tu, boleh buka bilik rahsia. Seterusnya ni dia macam outpost lah, tempat kecil. Oh, ada lock. Oh tu, tu dah. Ini boleh sekali ya tembok eh. Kalau kena tembok habis. Lag ada lock dulu. Okay, hold. Dia dah hang lah tu, dia tak boleh. Dia tak dah tak jumpa sasaran. Dia dah, dia punya lock dia tu tak release ke. Okay, ni bahaya ni. Ni boleh lagi sekali tembak, boleh lagi ni. Okay, 92%. Oh, okay lah, rasa habis dah ni. Cuma satu tempat saja kita tak lalu tadi, pipeline lah. Tak sempat nak masuk ke pipeline lah. Ini pun dah kena lock ni dengan weapon tak ada semua. Apa kita ambil weapon dulu. Ui ada, ui enemy. Aduh kacau tu. Bot ni. Ini semua macam penyakit bot-bot ni. Okay lah, heli pun dah meletup. Silap landing pula. Aduh, tidak boleh sambung lagi. Tak apa, kita teruskan perjuangan. Ni pun sekedar nak habis. Tinggal 22 orang je.